Pemirsa, warga Mamuju, Sulawesi Barat mulai meninggalkan tenda pengungsian yang berada di Stadion Manakara Minggu siang kemarin. Mereka kembali ke rumah mereka setelah menginap di tenda darurat selama beberapa hari lamanya. Ratusan pengungsi yang berada di Stadion Manakara Mamuju mulai meninggalkan lokasi pengungsian. Mereka mulai kembali ke rumah mereka setelah beberapa hari lamanya menginap di tenda darurat. Warga mengaku mulai kembali ke rumah karena sudah tidak ada lagi getaran gempa yang dirasakan. Meski masih trauma, namun mereka terpaksa meninggalkan lokasi pengungsian karena sebagian dari mereka membawa anak kecil dan lansia yang rawan terserang penyakit jika masih terus berada di pengungsian yang hanya beralaskan terpal seadanya. Sudah mau balik ya? Iya, mau pulang. Sudah berapa hari di sini? 4 hari nih, baru 4 malam. 4 malam di... Jadi rencana untuk kembali ke sini tidak ada? Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi gempa susulan. Mudah-mudahan tidak ada gempa susulannya. Kembali, kembali lagi. Karena di sini memang di tempat tadi. Meskipun sebagian warga sudah meninggalkan lokasi pengungsian, namun tenda-tenda mereka belum dibongkar lantaran warga mengaku akan kembali ke tenda jika ada gempa susulan. Hingga minggu kemarin, hari 4 pasca gempa 5,8 magnitudo, tanggap darurat belum dicabut hingga 3 hari ke depan. Dari Mamuju, Freddy Christian, iNews melaporkan.